Apel bagi karyawan-karyawati di lingkungan Kecamatan Binangun, Senin 27 September 2021 dimulai. Pembacaan daftar nama pejabat dan petugas apel. Daftar nama pejabat dan petugas apel pagi Kecamatan Binangun, Senin 27 September 2021. 1. Pembina apel Nurindra Wahyu Wibawa, Esos MSI, Camat Binangun. 2. Cadangan pembina apel Dr. Randa Nur Rohmah, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Binangun. 3. Ajudan Elina Andriani, AMD, Pelaksana Kecamatan Binangun. 4. Pemimpin apel Tardio, Pelaksana pada Kecamatan Binangun. 5. Pembawa acara Siti Amanah SAP, Pelaksana pada Kecamatan Binangun. 6. Pembaca daftar nama pejabat dan petugas apel pagi Mujianto Esos, pendamping lokal desa Kecamatan Binangun. 7. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Wisman, pelaksana pada Kecamatan Binangun. 8. Pembaca Panca Prasya Korpri Sugiyoko, pelaksana pada Kecamatan Binangun. Pembacaan selesai. Dengarkan lagu Cilacap Bercahaya. Penghormatan pasukan dipimpin oleh pemimpin apel, dilanjutkan laporan. Masya,
Lapor apel pagi bersama karyawan karyawati di lingkungan kantor kecamatan Binangun, Senin 27 September 2021. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Rat! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Mengheningkan cipta oleh. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel ditirukan oleh peserta apel. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Korpri. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan ditolongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dengan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk seluruh pemerintah negara Indonesia yang ini di tengah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketentuan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusulah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesejahteraan dalam kemerdekaan kerakyatan serta dengan kemanusiaan dan sosial bagi seluruh Indonesia. Pada Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Negara Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pada telah tidak berkas, apalah selesai. Masih dari depan. Amanat pembina apel. Apakah istirahat? Lihat di tempat. Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Ustaz Apel yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan apel pagi di udara yang cukup cerah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, baik petugas maupun peserta upacara, peserta apel dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kemarin kegiatan pembinaan dari kabupaten, Pak Wakil Bupati, Pak Asisten dapat dilaksanakan. Ini merupakan media komunikasi ya dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Binangun pada khususnya. Kemudian teman-teman sekalian, mulai minggu ini juga banyak kegiatan ya, di kabupaten maupun di kecamatan. Salah satunya juga ada pemilihan pelayanan publik yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis. Untuk itu pada semua saja, karena tugas kita salah satunya adalah pelayanan untuk mempersiapkan diri baik dari sisi tempat, ya, kebersihan, kemudian SOP-nya, dan persiapan teknis lainnya untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa pelayanan yang kita sediakan di Kecamatan Binangun adalah kita bagi dari dua, pelayanan langsung kepada masyarakat ada di ruang pelayanan, ruang paten, dan yang kedua adalah pelayanan institusional yang dilaksanakan di setiap seksi maupun subak, ya, seperti dari konsultasi dari desa, dari PT, dari Polwil, banyak yang kita layani juga, namanya pelayanan institusional. Ini kepada teman-teman ini bisa menyadari bahwa desa konsultasi pun berbeda juga pelayanan, pelayanan tapi terkait pelayanan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kampung sehat terus berlanjut dalam arti bahwa
ada pembinaan ke desa yang terutama yang jarak. Terus juga kita berikan berupa prioritas vaksinasi. Namun demikian untuk pembinaan dan lain-lain tetap kita lakukan tentunya berkoordinasi dengan instansi yang lain seperti puskesmas dan cara lain pengisian kekosongan perangkat desa juga sudah mulai dimulai hari ini salah dicatu sosialisasi kemudian ke depan di Pasuruan dan juga di Patubukan semua teman-teman untuk bisa dimengerti dengan ini yang kita memiliki dan juga kegiatan-kegiatan rutin ya kegiatan rutin di kantor internal kita di kantor maupun fasilitasi ya, fasilitasi dari dinas ya, banyak kegiatan yang juga kita fasilitasi dari tingkat dinas terakhir vaksinasi pemerintah terus menggalakkan vaksinasi kita sebagaimana kami laporkan di pembinaan aparatur pemerintah kecamatan kita pada akhir Agustus kemarin baru 13% sekitar 10.000 sekian dari 78.000 penduduk di Kecamatan Binangun. Jadi masih banyak sekali ya belum tervaksin. Jadi ke depan vaksinasi akan terus berjalan tentunya dengan sasaran dan segmentasi yang telah kita berikan. Sampai di situ teman-teman, lagi berterima kasih atas semangat dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Terlalu yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh pembina APEK. Mohon tugas berterima. Laporan pemimpin APEK. Dilanjutkan penghormatan. Sampai pagi telah dilaksanakan laporan selesai. Terima kasih kembali. Kembali. Mantap, pembina bas. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel kami selesai. Pastikan dapat dibubarkan disertai ucapan terima kasih. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kegiatan apel berjalan dengan baik. Terima kasih. Petugas, kemudian terapel. Lancar dan kompak. Terima kasih. Untuk yang datang sudah Jumat biasa. Berarti selamat untuk semua petugas.